Tersebutlah kisah di Liftopia mengenai seorang pengurus sebuah restoran yang bernama Roslan. Roslan adalah pemilik restoran ini sejak 5 tahun dahulu. Restoran ini amat terkenal di Liftopia kerana makanannya yang sedap dan murah. Ini adalah Roslan, pengurus restoran ini. Rutin hariannya, dia akan bangun seawal 5 pagi untuk menyiapkan restoran. Kehidupan seharian Roslan adalah seperti penduduk lain. Namun, dia ada satu keinginan, iaitu ingin mempunyai cahaya mata. Malangnya, isterinya sudah meninggal kerana mengidapi kanser 2 tahun lalu. Impian ini selalu mengganggu fikiran Roslan. Setiap hari, dia akan membayangkan bahawa dia mempunyai anak. Kadang-kadang, dia seperti orang gila, bezanya dia mungkin seorang gila yang kaya raya. Di sebalik senyumannya, tersimpan satu perasaan sedih setiap kali dia melangkah ke restoran miliknya di tingkat bawah. Hari ini, seperti kebiasaannya, Roslan akan menyediakan makanan sebelum restoran dibuka. Dia akan memeriksa grill, tempat menggoreng dan paip air untuk memastikan semuanya dalam keadaan okey. Masakan yang sudah siap akan disediakan awal di atas meja yang telah ditempah. Oleh kerana restorannya yang sungguh terkenal di Liftopia, pelanggan perlu menempah meja sebelum datang ke restorannya. Famous kan tempat ni? Tiba-tiba, pintu restoran dibuka dengan kuatnya. Kelihatan seorang gadis masuk secara tergesa-gesa dan terus menuju ke piano. Gadis itu kelihatan sedih. Dalam keadaan sedih, gadis itu teringat apa yang baru berlaku sekejap tadi. Gadis ini telah bergaduh dengan teman lelakinya di tepi jalan kerana dia mengesyaki teman lelakinya curang. Namun, kesudahannya, mereka berdua tidak bertemu kata sepakat dan lelaki itu meninggalkan gadis tersebut di tepi jalan. Kerana terkejut, gadis itu pengsan di tepi jalan. Sungguh sedih. Sementara itu, kembali ke restoran, Roslan menyedari bahawa gadis itu dalam keadaan sedih. Dia berbelah bagi sama ada mahu menegur gadis itu ataupun tidak. Patutkah aku menegur gadis tu? Dia nampak sedih. Dia masuk ke restoran aku. Jadi dia pelanggan aku. Aku kena tegur dan tanya apa yang berlaku. Roslan menegur gadis tersebut dan mengajaknya duduk di meja yang kosong di dalam restoran. Lalu, gadis itu pun menceritakan apa yang berlaku antara dia dengan teman lelakinya dari mula sehingga akhir. Roslan bersimpati dengan gadis itu dan menawarkan makanan kepadanya. Awak mahu makan apa? Hari ini saya belanja. Gadis itu malu dan dengan perlahan berkata, perkara yang mungkin boleh menggembirakan saya sekarang ini adalah fries. Kerana fries mengingatkan saya kepada mak saya. Bolehkah awak sediakan satu untuk saya? Gadis itu memberitahu bahawa fries adalah makanan kegemarannya. Roslan tanpa banyak bertanya terus mengarahkan tukang masak untuk menyediakan fries yang terbaik untuk gadis itu. Terima kasih awak untuk fries ini. Wajah gadis itu tersenyum sedikit. Roslan dan gadis itu menikmati fries bersama-sama sambil memborak panjang. Pada fikiran Roslan, mungkinkah ini takdir untuk dia bertemu dengan pengganti isterinya yang telah lama meninggal? Tapi mungkin masih terlalu awal, bisik hati Roslan. Semenjak hari itu, gadis itu datang ke restoran Roslan setiap hari. Mereka berdua akan makan bersama di meja sambil menikmati fries. Makan di depan piano sambil menikmati fries. Makan di tangga pun sambil menikmati fries. Kerana bagi gadis itu, hanya restoran ini tempat dia meluahkan perasaan, terutamanya dengan Roslan yang sentiasa mendengar luahan hatinya. Kadang-kadang, mereka makan steak juga. Almaklumlah, Roslan kan kaya. Tapi satu hari, gadis itu tidak datang ke restoran.
Roslan menunggu di tepi tingkap, tertanya-tanya sebab gadis itu tidak datang ke restoran hari ini. Dia menunggu dengan penuh sabar. Setiap detik ke setiap saat, setiap saat ke setiap minit, setiap minit ke setiap jam. Namun, gadis itu masih belum tiba. Tiba-tiba, dia mendapat satu panggilan. Panggilan yang akan mengejutkan dirinya. Hello? Hah? Kenapa ni? Awak ada kat mana?